Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Slimat Deni dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pesan dan pesan saya selama kuliah di Univet. Univet telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai guna menunjang proses perkuliahan serta dosen-dosen yang telah berkompeten di bidangnya. Saya sangat senang kuliah di Univet karena selain membuka kelas reguler, Univet juga membuka kelas non-reguler, di mana saya sebagai mahasiswa non-reguler sangat mudah mengikuti perkuliahan tanpa harus mengganggu pekerjaan saya. Pesan-pesan saya untuk Prodi Rekam Medis Univet Bandara Sukoharjo, semoga bisa kedepannya lebih maju dan berkembang dan menciptakan lulusan yang handal dan profesional di bidang rekam medis. Dan semoga segera terakreditasi. Demikian pesan dan kesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuningsih. Pesan saya saat berkuliah di Prodi Rekam Medis Univet yaitu saya senang sekali karena bisa mendapatkan teman-teman baru, sahabat baru, serta ilmu yang bermanfaat dari para dosen yang berpengalaman dalam bidangnya. Serta fasilitas-fasilitas yang ada di Univet sangatlah memadai, seperti wifi, parkir, serta khususnya rekam medis yaitu lab, terdapat lab rekam medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Pramesti Putri Cahyani, lulusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Ingin menyampaikan kesan pesan bagi Prodi Rekam Medis selama 3 tahun ini. Saya dapat ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan, dibimbing oleh dosen yang berpengalaman dalam bidangnya dan mampu berinteraksi baik dengan mahasiswa, staf yang ramah. Selain itu juga disediakan fasilitas seperti wifi, lab komputer, lab rekam medis, dan masih banyak lainnya. Untuk pesan, semoga Prodi Rekam Medis tercinta ini semakin maju dan sukses, begitupun untuk semua lulusannya, dapat menjadi orang yang memajukan negara dan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ayu Okta. Kesan saya selama kuliah di Universitas Sukoharjo di program studi rekam medis yaitu yang pertama, dosen yang mengajar itu sangat berpengalaman dalam bidangnya dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu sangat terjaga. Dosen dalam menyampaikan materi itu sangat bisa dipahami oleh mahasiswa dan tidak hanya itu, tapi dosen juga selalu memotivasi mahasiswa. Dan saya juga mendapatkan pengalaman yang baru dan ilmu yang baru tentunya yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan saya juga mendapatkan teman-teman yang baik, kemudian yang sangat menyenangkan. Dan saya juga bisa tumbuh dan bisa menjadi dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Soliato Nikmah dari program studi perekam dan informasi kesehatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kesan saya selama kuliah di Univet yaitu tentunya saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang belum pernah saya dapatkan selama ini, yang disampaikan oleh dosen-dosen yang kreatif dan inovasi serta tidak pernah lelah untuk memotivasi kita semua walaupun kita semua bandel dan jarang mengerjakan tugas. Terima kasih Bu, Pak atas dukungannya selama ini. Dan tentunya kita semua mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Masana. Pesan saya selama kuliah di Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan cukup baik. Saya memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman baik sewaktu perkuliahan maupun sewaktu praktek lapangan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.